Pohon tin adalah salah satu dari dua pohon yang disebut dalam Al-Quran. Ia terdapat dalam surah At-Tin ayat 1, iaitu demi buah tin dan buah zaitun. Buah yang berasal dari syurga dan telah wujud sebelum diciptakan Adam dan Hawa. Penanaman pokok tin ini telah mula diusahakan di kawasan yang beriklim tropika termasuk Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Buah ini sangat berkhasiat kerana ia mengandungi nutrisi seperti protein, mineral, vitamin, zat besi dan kalsium yang terdapat di dalamnya. Manakala daunnya juga boleh dijadikan teh dan pelbagai jenis penjagaan kesihatan. Sebenarnya buah tin ini sudah mula dikenali di negara kita dalam 2-3 tahun yang sudah. Dan dia punya banyak khasiat untuk kesihatan, maksudnya dalaman. Untuk penyakit-penyakit dalaman, contohnya kalau buasir ataupun ada ulcer, luka isi perut, perut kita. Dan juga untuk siapa yang ada masalah sistem penghadaman, contohnya untuk nak buang air kan, di mana buah tin dia mengandungi fiber yang tinggi dan juga vitamin-vitamin yang cukup untuk badan kita sebagai manusia ya. Daunnya pun mempunyai khasiat untuk jadikan teh untuk penyakit kecil manis, resdung dan juga berbagai-bagai lagi yang ada. Terdapat lebih 1,000 jenis pokok tin dengan sebahagiannya merupakan spesies hidrit atau kacukan. Kebanyakan spesies pokok tin akan menghasilkan buah yang berwarna merah gelap atau hitam apabila masak dan memiliki kulit yang lembut. Pokok tin mempunyai jangka hayat yang panjang dan mampu untuk hidup sehingga berpuluh tahun. Ia boleh mencecah sehingga 2 meter dan boleh ditanam sama ada atas tanah ataupun di dalam pasu. Kalau kita boleh tanam pokok bunga, tiada masalah untuk pokok tin. Penjagaannya lebih kurang juga pokok bunga. Contohnya macam pokok bunga ros ataupun pokok mulberry. Lebih kurang dia punya sistem penjagaan. Kita sebenarnya menggalakkan mereka-mereka ni untuk menanam pokok ni sebenarnya tak susah untuk menanam pokok ni di rumah. Banyak dah pelanggan-pelanggan saya yang datang tanam dalam pasu saja. Dan lebih kurang dalam 2-3 bulan sudah mengeluarkan putik buah dan lebih kurang dalam dari putik buah untuk masak lebih kurang 2-3 bulan dan boleh dapat hasilnya. Dan nak katakan pokok ni susah, saya rasa tak adalah susah. Saya pun ada tanam di luar dan ramai pelanggan-pelanggan saya pun yang dah beli dan dah menanam dan sudah memakan hasilnya. Dari segi pembajaan, kita akan terangkan kemudian kepada pembeli-pembeli kita yang jenis-jenis baja untuk digunakan. Ataupun mereka, setengah-setengah mereka tu mereka akan bertanya kemudian hari sama ada melalui WhatsApp atau FB macam mana nak jaga dan kita sudah terangkan kepada mereka. Dan ada yang datang di sini belajar dengan kita macam mana nak jaga pokok mana ada. Jadi tidak ada permasalahan dari segi untuk penjagaan sebab kita cuba membantu dari segi penjagaan. Ini lebih kurang ada dekat 500 jenis serata dunia. Tapi kita ada produk-produk kita, pokok-pokok yang kita tanam sesuai untuk mengeluarkan hasil buah di mana pokok-pokok ini orang kata produktif untuk mengeluarkan buah yang banyak. Produk-produk kita lebih kurang 7-8 jenis makanan dan juga kesihatan, contohnya untuk sabun ya. Sabun kita gunakan untuk kulit sebab buah tin punya vitamin yang tinggi untuk melicinkan kulit atau melembutkan kulit. Dan juga kita untuk khusus untuk bulan puasa ni kita buat sikropati ya. Sikropati ni adalah produk ataupun resipi daripada Itali sendiri yang kita pelajari dan kita sesuaikan untuk rasa tempatan. Dan kita gunakan itu dengan campuran buah tin dengan ais krim dan juga sikopati ini atau dalam Melayunya kita panggil buah halwa. Dan cukup enak untuk dimakan terutama waktu berbuka puasa ataupun selepas main tarawih. Sebab bila kita makan buah tin ini, besoknya kita akan rasa segar dan akan beri satu tenaga yang baru di esok harinya. Selain daripada buah segar, buah tin boleh dijadikan pelbagai produk hiliran seperti halwa, sos spaghetti, jam dan juga sabun.